Ya, pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan dalam memaknai Hari Kasih Sayang atau Valentine, dan salah satunya dengan berbagi kasih menggalang aksi donor darah untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Perayaan Hari Valentine tak melulu berhubungan dengan asmara atau hal romantis. Kita bisa memaknainya dengan melakukan aksi donor darah seperti yang dilakukan PT Megapolitan Development. Di Hari Kasih Sayang ini, PT Megapolitan Development merayakan dalam kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility di sebuah mall di kawasan Jakarta Selatan. Dan kegiatan sosial ini serentak dilakukan di 3 kota, yaitu Jakarta, Depok, dan Bogor. Aktivitas donor darah ini merupakan acara rutin yang diadakan pengembang hunian besar Megapolitan Development sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Jadi memang kegiatan hari ini kita Megapolitan, kita mengadakan kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah ini memang kebetulan bertepatan dengan hari Valentine ya. Ya karena bahwasanya kita kegiatan CSR ini adalah berbagi ya. Di hari yang kasih sayang ini ya kita menghimbau kepada khalayak ramai yang ada di sekitar kita untuk mau menyumbangkan sebagian dari darahnya. Para pengunjung mall menyambut antusias acara donor darah ini. Menurut mereka, kegiatan positif seperti ini lebih bermakna dan bermanfaat dalam merayakan Hari Kasih Sayang. Emang bertepatannya mungkin ya kalau untuk harinya sendiri, tapi kan kalau donor darah kan sebenarnya selalu ada kan dimanapun. Emang aku suka gitu sih, terus ya malah lebih bagus juga kan sebenarnya berbaginya ke orang yang memang membutuhkan. Kita kan kasih sayang gak harus sama orang-orang terdekat aja, sama sesama manusia mungkin yang membutuhkan, apalagi sekarang kan lagi happening virus corona dan sebagainya, mungkin donor darah ini jadi lebih berguna buat sesama manusia. PT Megapolitan Development berharap kegiatan CSR yang dilakukannya kali ini dapat turut membantu Palang Merah Indonesia memenuhi kebutuhan darah.